Gado Gado Channel. Assalamualaikum sahabat Gado Gado Channel. Halo, apa kabar? Kabar baik? Alhamdulillah. Sahabat, awal Ramadan saya merasakan sensasi kegembiraan yang luar biasa. Tahu kan penyebabnya? Ya, betapa tidak sahabat, Ramadan bagi saya tentunya selain kita bakal mendapat keberkahan Ramadan, kita juga bisa memanfaatkan momentum yang pas banget untuk berjualan. Iya kan? Dan ternyata memang bukan hanya saya. Channel-channel besar pun ya seperti itu kan? Ya, mereka memanfaatkan itu untuk ya mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Tapi sayang, karena kenyataan berkata lain sahabat. Patah arang. Patah semangat saya pada saat mendapatkan informasi bahwa Jembatan Wiradinata ditutup untuk sementara. Oh my God, what happened? Persis di hari kedua bulan puasa, oh my God. Dan ini tanggal 25 Maret sampai dengan 10 April 2023. Nah loh, padahal aku semangat jualan loh. Sudah berbagai macam bahan saya siapkan. Tapi, ya pupus deh harapan. Ya sudah, ini terakhir kali saya jualan di jembatan ya. Kasihan deh gue. Ya, dan ternyata sahabat Gado Gado Channel ditutup sementara karena memang mau ada pengujian kelayakan jembatan. Itu alasannya. Jembatan Wiradinata Rangga Jipang Pangandaran, Karang Tirta ya, ini ditutup padahal baru dibuka loh. Jadi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Nah, ini juga tentunya berdasarkan pada peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan. Seperti itu. Jadi ya sudahlah. Tapi malah saya jadi teringat kalimat bijak dari Benjamin Franklin. Katanya dengan gagal mempersiapkan tentunya kita akan bersiap untuk gagal. Nah loh, padahal saya sudah sepenuh hati dan totalitas banget saat mempersiapkan diri untuk berjualan. Tapi ternyata gagal juga. Nah loh, terus gimana dong? Jadi sekalipun dengan persiapan matang, tetap aja kegagalan itu kan ada ya. Oh tidak. Ya sudahlah, lupakan saja. Kali ini saya tidak jualan lagi. Penggas harapan di tengah jalan ya. Jadi kandeh, hoream, mualdei. Ya, dan tapi saya tentunya masih tetap akan membuat cemilan-cemilan atau makanan-makanan atau juga takjilan khusus untuk putra-putri serta cucu tersayang. Go the Gado Channel, Go the Gado Channel, Go the Gado Channel, Go the Gado Channel. Baik, sahabat Gado Gado Channel, itu sekelumit keluh kesahku di Ramadan kali ini kaitannya dengan niatan yang menggebu tentang momentum baik untuk berjualan di bulan Ramadan. Tapi ternyata tidak saya dapatkan itu. Tapi gak apa-apa. Kali ini saya lebih baik ke masjid menemani cucu terawih ya. Ketemu lagi nanti di next video. So, jangan lupa bahagia. Thanks for watching this video. See you next time. Bye-bye. Wah.
Yan.